Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rosalia Indah diberangkatkan. Semoga selamat sampai tujuan menuju kota-kota tujuan ya teman-teman. Hari ini Mewaryanto dan BOPO yang lain luar biasa ramai full yakin teman-teman. Kondisi terkini terminal Grogol. Monggo silakan yang mau mudik, yang mau pulang kampung, yang mau liburan. Waduh, ke penumpang dari Berlian Jaya rame nih pol. Penumpang dari Berlian Jaya yang mau ke Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, waduh Berlian Jaya ada ya teman-teman. Dan masuk lagi armada dari Black Bus PO Haryanto. Yang kali ini dia datang terakhir, tumben-tumbennya dia datang terakhir Black Bus. Biasanya tuh paling awal ya teman-teman dari yang lain. Ternyata sudah ada juga dari New Tato. Tadi Pak Guru PO Haryanto Paradis juga sudah diperangkatkan. Ada lagi di depan masuk ya mesin depan dari PO Haryanto. Masukin YouTube nih, gue masukin YouTube nih. Nah itu mesin depan dari PO Haryanto diberangkatkan teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan Cepu Purwodadi ya teman-teman. Terminal Grogol kan tembe diguyur hujan, tapi alhamdulillah ya kalau terminal Grogol kuwi banyunya langsung surut teman-teman. Orang menggenang, orang banjir-banjiran ya. Dan kondisi situasi terkini ini aku tepat berada di agen Agramas teman-teman. Agramas Murni Jaya Base Premium. Ternyata penumpangnya rame juga ya. Yang kemarin sempat mas tolong review agen Agramas itu tadi ya. Agramas tuh adanya tempat pintu masuk teman-teman. Ini dari PO Haryanto Black Bus. Ayo kita telusuri ya bagian ke samping-samping armada ini. Ternyata ada gondrong labanan apa bukan ya lur? Mas gondrong labanan lur. Nah memang lur lagi. Masuk lagi dari Tanah Suci. Ayo Haryanto Tanah Suci teman-teman masuk lagi ya. Ini gedrong labanan ya lur. Ada mas gondrong labanan ternyata orangnya. Gondrong labanan sama uji ya. Penumpang dari PO Haryanto langsung pada memasuki memadati area Bekasi karena pada barang bawaan kakek-kakek ya teman-teman. Tanah Suci ada Black Bus dan nanti ada juga dari Bonato. Mas gondrong labanan lur, tapi kan yang kawin mas gondrong labanan kawin itu yang diiket-iket tuh tadi saya sempat bertanya-tanya isinya ikan teman-teman, ikan yang sudah dijadiin es batu ya, dia mau dibawa pulang ke Pangandaran teman-teman. Ternyata dia pasti Pangandaran nanti mau ikut armada apa nanti ya, Merdeka kalau nggak salah. Merdeka tuh nanti matinya di Semarang. Tanah Suci makin lama makin keren ya teman-teman. Ini yang bawa biasa mas lawan. Thank you.
begini kondisi ini, para penumpang pun sudah mulai berdatangan lagi, sudah mulai menyerbu terminal Grogol lagi, teman-teman. Serbuan para masyarakat ke terminal Grogol makin sore makin ramai. Yang mau ke Wonosobo, Tegal, Brebes, Lawi, Belik, Malang juga ada ya. Ini Malang angkatan sore untuk Sinar Jaya, teman-teman. Dan ini Suroboyoan, Sinar Jaya Suroboyo juga ada. Wonosobo, Pekalongan, Brebes, ono kabeh ya. Armada dari Sinar Jaya sudah menanti. Garuda Mas Ponorogo, teman-teman, angkatan sore. Yang kemarin menanyakan Ponorogo, Garuda Mas ada ya, teman-teman. Monggo silakan datang merapat langsung di booking tiketnya. Ini tiket itu masih utuh normal, belum ada kenaikan, belum ada penurunan ya. Masih utuh seperti biasa, teman-teman, harga tiket standar ya. Semua PO harga tiket masih standar, Raiki. Persis di depan agen Garuda Mas PO Haryanto, teman-teman. Rame juga ya. Garuda Mas itu terminal Grogol tuh tidak kalah penumpangnya, pasti rame. Yang mau ke Cepu, Purwodadi juga ada Garuda Mas. Armada dari Sinar Jaya. Ini yang Malang nih, teman-teman. Malang angkatan sore ini tumben banget, setengah 5. Biasanya jam 4, setengah 4 sudah diberangkatkan. Dan sekarang tuh Sinar Jaya Malang Terminal Grogol tersedia, teman-teman. Dengan harga tiketnya tuh kalau nggak salah 340.000, kalau nggak salah ya. Ada armada BJU Jeporo, teman-teman. Monggo silakan. Yang mau naik BJU Terminal Grogol angkatan sore jam 5. Jeporo ya, teman-teman. Ini langsung diberangkatkan, tidak usah terlalu lama-lama menunggu, tidak usah lama-lama lagi mengetem. Langsung berangkat, semoga selamat sampai tujuan. Disusul armada dari Mawar, teman-teman. Mawar merah, mawar bodas ya, teman-teman. Suroboyo Mawar. Semoga selamat sampai tujuan tanpa suatu kendala apapun. Sekaligus mengakhiri video ini, semoga bermanfaat. Dan jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan, teman-teman. Jangan diambil hati ya. Yuk, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.